turut prihatin ya atas kejadian gempa bumi yang terjadi di Sumbar. Mudah-mudahan pemerintah ya Pak Gubernur dan jajaran di sana memberikan kekuatan untuk bisa menyelamatkan ya, saudara-saudara kita semua. Dan insya Allah kita akan bersama-sama ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Sumbar. Saya sebentar dengan Panglima, Pangdam, ya Pangdam dengan Pak Kapolda dan di Sumbar saat ini melihat apa kira-kira yang bisa kita dorong. Dan Lantamal tadi saya sudah koordinasi untuk mengirim armada karena jalanan terputus. Saya ada kirim banyak sembako di kapal. Dan tadi juga saya koordinasi dengan Telkom supaya segera mengecek jaringan di sana. Saya juga koordinasi dengan PLN untuk segera membenahi aliran listrik ya yang ada di sana. Dari, saya kira dari BPBD Sulsel, Pak. BPBD Sulsel sekarang kita lagi persiapkan semua. Makanya kita mau ke sana, kita akan mengecek apa kebutuhan yang mendesak yang kira-kira kita bisa support.